sedikit kepala desa melapor, bahkan kami sampaikan masa. Sekda Banjar Haji Nasrunsyah memimpin rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar pada Senin pagi 25 Juni 2018 di Aula Barakat Setda Kabupaten Banjar. Tampak hadir dalam rapat ini Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala SKPD Banjar, para direktur perusahaan daerah Kabupaten Banjar, dan peserta rapat lainnya. Rapat koordinasi ini diantaranya membahas tentang instruksi dari pemerintah pusat kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk menjaga daerahnya terkait isu-isu terorisme dan radikalisme, terkait LDM, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar berkonsultasi kembali ke pemerintah pusat bahwa aset tersebut telah diserahkan kepada desa sehingga pemeliharaannya sudah bukan tanggung jawab daerah lagi. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dalam arahannya mengatakan data orang miskin di Kabupaten Banjar agar benar-benar valid dan pelayanan kesehatan agar menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Rapat koordinasi ini juga membahas tentang perkembangan Command Center yang diperkirakan akhir Juli akan selesai. Rizal, Ripah, Kominfo Banjar melaporkan. Nah, kemarin kita membahas adanya